selamat datang ke ini tempat kita punya inilah. Jadi ya, saya apanya mau bertanya sedikit beberapa soalan berkenaan dengan kerja kapal lah. Kerja kapal ya, Pak? Ya, kerja kapal. Berapa lama sudah kerja kapal, Pak? Saya ikut sel dari tahun 2015 dan sampai sekarang. Sampai sekarang, kan? Orang lama nih. Asalnya ada orang mana, Pak? Asal saya dari Indonesia, bagian Jakarta, tapi di Provinsi Banten. Oh. Kompetensi untuk kerja ke laut, Bang? Kompetensi itu untuk kerja laut ya harus ada ijazah kepelautan. Itu yang untuk di Indonesia ya? Kalau untuk yang masuk ke Malaysia lagi? Yang ke Malaysia lain, ya mau masuk offshore, ya kita harus guna boset. Boset itu biasanya, boset ya, biasanya. Bosetnya, S2S. Boset H2S itu ambil di Malaysia kan di Indonesia? Kami ambil di Malaysia. Pertama saya di BSTS. Oh, BSTS ya, di MIRI ya? Iya, sama MCTC. Okay, Bang, pengalaman di lautnya, apa yang best, apa yang seronok, yang enggak seronok? Pengalaman kerja di kapal, pahit manisnya ya itulah. Jauh sama keluarga, kena gelombang, yang sedih ya itu aja lah. Jauh sama keluarga ya. Kalau musim perayaannya macam hari raya gitu kan, kadang kita terpaksa berjauhan. Macam abang dari Indonesia, guys, dia jauh lagi ya. Yeah. Kalau mau bisa balik pun terpaksa menunggu rotationnya ya. Rotation yang kita panggil 60 hari ya. Iya. Kalau sel sekarang ini sistemnya dia untuk di onboard di kapal 60 hari ya. 60 hari, guys. Jadi 60 hari. 60. Jadi kalau kebetulan pas posisi di kapal belum kruceng ya terpaksa lah kita bersabar saja. Kalau biasanya kalau macam kita di laut nih kan anak sakit kan, ibu bapa yang sakit, kalau ada kesusahan di rumah, bukannya kita boleh terus bisa pulang. Kita bincang sama kapten lah. Kalau kita di rumah ada hal yang penting, terus kapten akan komunikasi sama RO bahwa ada kru yang macam emergency untuk minta pulang, itu boleh untuk pulang. Makanya senang untuk pulang. Macam kita sebut, saya mau pulang sekarang. Macam abang ni dia dari Indonesia lagi jauh. Itulah cabaran di laut. Yang happy-nya, Bang? Yang happy-nya ya mungkin happy-nya cuman kita ini sajalah, macam kumpul-kumpul sama satu kapal di dalam kapal kan. Oke, Bang, biasa orang tanya kalau kerja kapal nih dia punya kalau gelombang kuat tuh kan sudah biasa ya kan. Jadi abang kalau musim monsun begini biasa, Bang, enggak mabok kah? Kalau kami untuk musim monsun ya pertama kami untuk siap ya itulah vitamin lah. Vitamin kami sumsi lah biar badan kita pun di atas kapal fit lah. Okay. Posisi di kapal apa, Kang? Saya second engineer. Second engineer. Abang ini second engineer. Okay, guys, itu saja. Terima kasih, guys. Bye. Okay, terima kasih. Ya.